verifikasi peserta, meyakinkan bahwa dia belum pernah ikut race triathlon dimanapun. Terus terang untuk kegiatan yang tahun ini aja, kami sudah membatalkan dan berifan sekitar hampir 4 orang. Yang satu masih verifikasi. Jadi memang saya nggak mau kalau misalnya sudah finish gitu terus temannya bilang, eh itu udah pernah gitu. Itu nggak boleh. Pernah dimanapun, karena race triathlon kan ada dimana-mana ya gitu. Mau yang lebih ringan, yang buat fun tree, buat apa. Tapi kemudian satu lagi, nah yang kedua tahun ini ada keistimewaannya lagi, karena biasanya selain kids tree itu kan dari umur 5 sampai umur 13 biasanya. Setelah itu dari 13 ke umur biasa yang kami ini minimal 18 tahun adults, dewasa. Dari 13 ke 17-18 kosong. Sementara kami pernah menerima peserta di umur 14 tahun, secara fisik aja sudah beda gitu. Apalagi dibilang kids tree, gak mau aku ikut itu gitu kan. Jadi kita tahun ini memfasilitasi dengan mengadakan kategori youth, yaitu dari umur 14 dan 17 tahun. Dikasih peserta, meyakinkan bahwa dia belum pernah ikut race triathlon dimanapun. Terus terang untuk kegiatan yang tahun ini aja, kami sudah membatalkan dan berifan sekitar hampir 4 orang. Yang satu masih verifikasi. Jadi memang saya nggak mau kalau misalnya sudah finish gitu terus temannya bilang, eh itu udah pernah gitu. Itu nggak boleh. Pernah dimanapun, karena race triathlon kan ada dimana-mana ya gitu. Mau yang lebih ringan, yang buat fun tree, buat apa. Tapi kemudian satu lagi, nah yang kedua tahun ini ada keistimewaannya lagi, karena biasanya selain kids tree itu kan dari umur 5 sampai umur 13 biasanya. Setelah itu dari 13 ke umur biasa yang kami ini minimal 18 tahun adults, dewasa. Dari 13 ke 17-18 kosong. Sementara kami pernah menerima peserta di umur 14 tahun, secara fisik aja sudah beda gitu. Apalagi dibilang kids tree, gak mau aku ikut itu gitu kan. Jadi kita tahun ini memfasilitasi dengan mengadakan kategori youth, yaitu dari umur 14 dan 17 tahun. Dikasih peserta, meyakinkan bahwa dia belum pernah ikut race triathlon dimanapun. Terus terang untuk kegiatan yang tahun ini aja, kami sudah membatalkan dan berifan sekitar hampir 4 orang. Yang satu masih verifikasi. Jadi memang saya nggak mau kalau misalnya sudah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.